warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ninggarsari YouTube channel. Kali ini aku mau berbagi resep untuk membuat tahu rambutan ya. Kan dan sangat enak banget ya, dan bahannya pun juga sangat simple banget ya. Cuman 2 bahan saja ya. Oke, kita langsung aja ke bahan dan bagaimana sih caranya. Oke, untuk bahan ya membuat tahu rambutan, di sini saya sudah menyiapkan ya, ada 1 potong tahu ya, kemudian ada telur puyuh secukupnya ya, kemudian ada mie instan ya, saya menggunakan mie sedap goreng ya. Ini kalau minyak boleh sesuai selera ya. Kemudian untuk bumbunya ya, di sini saya sudah menyiapkan kurang lebih 1,5 sendok makan tepung maizena ya, kemudian ada 1/4 sendok teh penyedap rasa atau kaldu sapi ya, kemudian ada 1/2 sendok teh lada bubuk, kemudian ada 1/4 sendok teh garam ya. Oke, untuk langkah selanjutnya yuk kita langsung aja bagaimana ya untuk membuatnya ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ya, kita hancurkan tahunya dulu ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan semua bumbunya ya. Kemudian kita aduk sampai rata ya. Kita koreksi rasanya ya. Kalau jikalau rasanya sudah pas, kemudian baru kita bentuk ya. Nah, setelah minyak kita hancurkan seperti ini ya, kemudian baru kita bentuk adonan tahunya tadi ya. Oke, sekarang kita bentuk ya. Kita ambil sedikit ya, kira-kira 1 sendok ya, 1 sendok adonan tahunya, kemudian kita tambahkan telur puyuh di tengahnya ya. Kita balur sampai tertutup ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, kemudian kita gulung-gulung ke minyak mie instan tadi ya. Kita balur sampai tertutup ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita sisihkan dulu ya. Kita lakukan sampai adonan habis ya. Nah, setelah seperti ini ya, kita sudah balur semua ya. Kemudian kita lanjut untuk menggorengnya ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ya, kita panaskan minyak ya. Kita tuangkan minyak. Kita menggoreng menggunakan minyak banyak ya. Dengan api sedang. Jangan terlalu besar ya. Kita panaskan minyak. Oke, sekarang minyaknya sudah panas ya. Kemudian kita masukkan bola-bolanya ya. Kita goreng menggunakan api sedang ya. Kita tunggu sampai kuning ya, baru kita balik ya.
biar tidak hancur ya. Nah seperti ini ya, kita goreng pelan-pelan ya. Seperti ini kita balik ya, kita goreng sampai kuning keemasan ya, kecoklatan kayak gitu ya. Kemudian kita angkat dan baru kita hidangkan ya. Oke, setelah kita goreng seperti ini ya, kemudian kita angkat ya. Oke, kita angkat ya. Oke, adalah hasil akhirnya ya, tahu rambutannya ya, yang pastinya kres banget dan enak banget ya. Kita untuk pelengkapnya ya, kita kasih saus cabe ya, atau salad pun juga bisa. Oke, ini adalah hasil akhirnya ya. Ini hasil akhirnya tahu rambutannya ya, seperti ini ya. Nah, ini sangat enak banget loh ya, dan wajib banget untuk dicoba ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya juga ya. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai habis ya. Oke, sekarang kita cobain dulu ya. Ini ya, kita cocol dengan saus ya, kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, wajib banget untuk dicoba ya. Bahannya murah tapi rasanya luar biasa banget, enak banget, jos. Ini ya, anak-anak pasti suka banget ya.